Nama gue Gaya Bayu, biasa dipanggil Gabay. Gue berasal dari Jakarta. Gue anak kedua dari dua bersaudara. Hobi gue jalan-jalan dengan si kuning, di mana anak gue pasti ada dia. Gue mencoba merantau ke Bandung. Kenapa milih Bandung? Karena menurut gue, Bandung itu kota yang bersahabat. Gue kuliah di universitas swasta terkemuka di sana. Dan gue ambil fakultas ekonomi. Inilah kehidupan gue. Baik, 3 semester terakhir ini nilai kamu ngepas nih, cenderung mepet. Kapan mau lulus ini kalau kayak gini? Oke pak, saya bakal berubah mulai semester ini. Dan saya berjanji untuk lebih baik buat ke depan. Oke, tapi saran saya, kamu kudu lebih serius. Soalnya di semester-semester ke depan lebih sulit. Usahakan jangan ada blunder di mata kuliah apapun. Oke pak, makasih buat sarannya. Permisi pak. Nah, kenalin nih teman gue. Namanya Alson, dari jurusan manajemen. Dia berasal dari Jogja. Dia orangnya humble dan humoris. Dia salah satu penyuka musik kontemporer. Kowe iki ono apa to, Bay? Kok diem terus sama murung itu dari tadi tuh, Bay? Iya, Bay, ai kamu teh kenapa sih? Nah, yang ini namanya Rizva, dari jurusan ekonomi pembangunan. Dia berasal dari Bogor. Orangnya easy going, tapi tengil, dan dia pencinta alam. Biasanya kan gak kayak gini, Bay. Ayolah, ceritalah. Eh, Pak, Son, si Gabay kenapa deh? Nah, yang ini nih, namanya Albertus, dari jurusan akuntansi. Dia berasal dari Bandung. Orangnya alim, dan juga rajin belajar. Dia sering ikut lomba antar kampus gitu. Sorry, orang telat. Nah, yang terakhir datang nih, namanya Gani,
dari jurusan D3 Manajemen. Dia berasal dari Tasik. Orangnya kalem, tapi pemalu. Dia sering telat. Ya iyalah, dia sibuk himpunan gitu. Kenapa, Bay? Oke, gue bakal cerita. Barusan gue habis dari dosen wali. Ternyata IP gue selama ini pas-pasan. Gue butuh teman belajar. Kalian bisa bantu nggak? Wah, sorry ya, Bay. Tapi kan lu lihat nih, gue lagi ada persiapan buat lomba di Jakarta nanti. Jadi kayaknya gue nggak bisa bantu lu belajar deh. Sorry banget ya. Oke, nggak apa-apa, Tus. Kalian gimana nih? Ya, sorry nih, Bay. Kebetulan minggu depan ada acara naik gunung Rinjani nih. Jadi kita butuh persiapan. Sorry ya, Bay. Bay, orang gue sorry pisan, uy. Gimana orang kalau lomba pisan acara. Jadi kemungkinan nggak bisa bantu. Nah, tinggal lu nih, Son. Bisa bantu gue kan? Duh, Bay. Aku tuh sebenarnya mau bantu kamu ya, tapi aku ada latihan musik kontemporer ini. Aku mau ada tampil. Aku jadi nggak bisa bantu kamu. Nyun sewu ya, Bay. Oke deh, kalau kalian nggak bisa bantu, gue cabut. Cak. Gabay. Hei, apa kabar? Baik. Kabar lo gimana? Sama baik juga ya, Cak. Kenalin nih, sahabat lama gue, namanya Nesya. Bisa dipanggil Echa. Dulu gue pernah jadi teman sebangku dia waktu SMA. Echa itu orangnya baik, seru tapi manja. Saking manjanya, dia mirip bayi panda. Akan tetapi, dari semua itu, seorang Echa cukup istimewa dalam hidup gue. Gimana nih kuliah? Ya, udah lancar tuh, Cak. Iya, lancar. Rupanya kamu tuh... Ya, sebenarnya nilai IP semester gue selama 2 tahun ini pas-pasan, Cak. Gue harus berubah semester ini, Cak. Gue mau gak bantuin gue? Kayaknya mau aja sih, Bay, bantuin kamu. Cuman, kamu harus janji. Kamu semesternya harus fokus. Terus, kamu juga harus bisa lebih baik lagi lah. Seriusan, Cak. Sebelumnya, makasih loh ya mau bantuin gue. Gue bakal buktiin kalau gue bisa lebih baik dari sebelumnya. Ya ampun, santai aja kali, baik. Selagi Echa masih bisa bantu, kenapa enggak?
Oke nih nilainya. Kamu ngapain? Nilai kamu bisa naikin? Iya pak, saya dibantu sama sahabat saya untuk belajar. Oke. Kalau gitu selama 3 semester yang lalu, kamu ngapain baik? Justru itu pak, saya ngapa-ngapain. Ya karena saya malas doang. Nah, karena nilai kamu sudah oke, dan kamu juga gak ngapa-ngapain, sudah saatnya kamu ngembangin soft skill. Bisa ikut kepanitiaan misalnya. Ya sebelumnya, makasih pak sarannya. Saya coba ikut kepanitiaan di kampus. Sip. Ya, terima kasih pak. Wah, kayaknya menarik nih acara fakultas kali ini. Gue coba cari infonya. Maaf mas, iya. Lo tau tentang attraction nggak? Oh, kurang tahu gue. Kurang tahu ya? Iya. Oh, makasih ya. Iya, sama-sama. Itu si Gabel yang ngapain? Lihat deh. Nggak tahu, kayaknya lagi nanya sesuatu deh ke orang. Ya wes, kita langsung samperin dia aja yuk. Ayo, yuk. Let's go! Hey my friend, kamu lagi ngapain tadi di sini? Gue lagi cari info tentang attraction nih. Kalian pada tahu nggak? Nah, kebetulan nih, Bay, ada ketua attractionnya. Halo, kenalin nih, Mam. Ini anak-anak pada ikut kepanitiaan attraction juga kok. Iya. Wah, serius? Serius, Bro? Serius lah. Oke, kalau gitu, gue ikut attraction. Terima kasih teman-teman. Sama-sama, Mam. Presiden 2015. Just that approach you.